21 tahun dan nombor 17 masuk SPM. Duk tengok lagu aku dalam belajar SPM tu. Ha, tak perlulah, tak perlulah. Hari ni dapat kereta be. So follow saya umur 17 tahun. Masa SPM lah. Ha. Yang kau tulis Cik Din kan ada pun apa? Salahlah soalan tu. Jom terus bersama dengan Cik Din. Ada satu kereta kereta di belakang saya adalah Pro 2 Alza. Modern yang model paling-paling tinggi adalah Advan Bit. Kita bersama dengan keluarga yang bahagia untuk bawa adik-adik dia yang ramai rupanya. Tapi 5 orang je. Mana cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus yang handsome. Eh, Daus. Kau shootkan Daus juga. Oh, Daus sama Daus. So, umur berapa? 21. Semalam umur 20. Hari ini 21. Esok adalah azam baru. 22. Nak kahwin. Ciri-ciri perempuan yang kau nak. Dua je aku nak kau pilih. Yang pertama, harta ke rupa? Rupa. Ah, orang rupa. Weh, orang muda. Dan maknya adalah namanya? Suzita. Suzita panggilnya Tata. Cik Ta, abik. Cik Ta, kau zoom sikit muka Cik Ta tu. Dia nak beranak lagi 12 orang, abik. Astagfirullahaladzim. Dan suami kesayangannya, Kak. Nama suami dulu? Yusri. Abang Yus lah. Yang ni anak yang bungsu sekarang ni? Puteri Afrina. Oh, ini kau tengok, babe. Anak lawa-lawa. Mana cukup 5? Adik-beradik 5 lah. 5 orang. Kau nombor berapa ni? Saya sulung. Sulung. Wow, itu dia. Kita bersama dengan Daus. Dia yang sulung 21 tahun dan nombor 17. Masuk SPM. Duk tengok lagu aku dalam belajar SPM tu. Ha, tak perlulah. Hari ni dapat kereta, babe. So, follow saya umur 17 tahun. Masa SPM lah. Ha-ha. Yang kau tulis Cik Din kan ada pun apa? Salahlah soalan tu. Alza di belakang saya. Pilihan adik Daus. Umurnya 21 tahun. Kenapa pilih kereta ni? Satu sebab nak. Sebab keluarga saya keluarga sekarang lah. Ni so besar. Nak bawa keluarga lah. Bawa. Nak suruh selesa bagi yang Evan. Betul. Wah, yang ada leather seat semua sekali. Betul. Perfect, babe. Dia bagi yang ada leather seat. Ting. Kita tengok, babe. Adik-beradik 5 orang. Yang ni yang bongsu sekali. Ya, betul. Oh, so mama dah cakap dengan aku. Dia cuba akan dapat umur 46. Cik Ta yang pelakon tu 52. Keluar anak lagi seorang. Jadi kalau dia keluar, lagi anak-anak macam mana kau rasa? Menggalakkan ke janganlah mama? InsyaAllah. InsyaAllah. Aku ingatkan, janganlah mama. Ni janganlah mama, putri. Kita tengok baik daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk adik Daus kita? Daripada langit turun ke bumi. Kita bagi kepada bongsu dia dulu, putri. Kita ada bagi untuk Daus. Yang sulung ni sulung, baik 21 tahun. Besok keluar lagi 16, baik. Setahun dua orang. Daus, kau boleh bongsu Daus. Aku nak bagi duit mama dengan papa kau. Berapa yang ada? Cik, mama dengan papa aku bagi lebih sikit. Minggu yang ke pertama, bang. Kak, itu minggu yang kedua. Duit minyak lagi. Dan minggu yang ketiga untuk ayahnya. Dan minggu yang keempat. Saya ulang, minggu yang keempat. Urusan bersama dengan saya macam mana? Sangat mudah. Aku pun tak perasan. Umur kau muda 20 tahun, macam mana belum boleh lepas. Tapi kita tolak tepi lah, kan. So urusan bersama dengan saya amat-amat mudah. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Gemuruh. Tak boleh tidur. Gemuruh. Tak boleh tidur, Ben. Aduh, jom kita tengok semalam, Ben. Titok dengan puteri. Aduh. Pesanan terakhir daripada anak muda 21 tahun membeli MPV untuk membuatkan keluarganya bahagia. Teman-teman, rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit adik. Kalau nak beli kereta, beli dengan Cik Din. Baru ke, second ke, tak kisah. Sebab urusan memang sangat-sangat mudah. Padu. Saya nak tanya soalan cepu mas lah ke Cik Ta kita ni, kan. Masa berjumpa Abang Yus ni, macam mana berjumpanya?
Jumpa kat mana? Selisih je kan? Selisih pandang. Dia tolong saya masa saya sakit. Dari situlah. Oh, dia tolong saya sakit. Lepas tu dalam masa seminitnya terus jatuh cinta. Tak. Dalam masa seminitnya terus jatuh cinta. Seminit kita berlaku. Ada lagi waktu. Dengan ingatan tulus insan. Kita makhluk Tuhan. Kita disatukan. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali deh, Kak. Ya.